Semangat pagi teman-teman Oriflame Indonesia, saya Frida dari Oriflame Support Office. Mau melaporkan bahwa akan ada penjelasan mengenai referral bonus yang saat ini sedang marak dibicarakan. Kali ini saya akan mewawancarai seorang business coach dari Sudirman. Yuk teman-teman, kita sama-sama mendengarkan business coach kita. Yuk! Hai Kak. Apa kabar? Baik Kak Frida. Duduk Kak Frida. Lagi ya, ini? Aku lagi ngecek daftar-daftar dari referral bonus nih Kak. Ah, kebetulan aku juga mau tanya mengenai masalah referral bonus. Boleh nggak? Boleh banget nih Kak. Kalau gitu kita pindah tempat aja biar nyaman. Ini bagus. Oke, okay, let's go. Yeah. Apa itu referral bonus dan berapa lama periodenya? Ya, referral bonus merupakan bonus sponsor yang didapatkan dari pembelanjaan dari member baru yang bergabung dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019. Bagaimana caranya dan berapa besarnya? Oke, untuk member baru harus memiliki transaksi minimal Rp300.000 di dalam satu invoice. Nah, dalam invoice tersebut harus sudah dibayarkan. Setelah itu, BV dari invoice tersebut akan dikalikan 10%. Nah, perlu diingat, untuk BV tersebut terdapat pada produk-produk yang memiliki BP. Untuk sponsornya sendiri, apakah ada persyaratannya? Oke, untuk persyaratan sponsor tersebut harus memiliki BP pribadi sebanyak 100 BP dan juga mempunyai satu QR yang bertransaksi 100 BP juga, dan transaksi tersebut harus terbayarkan sebelum dari akhir bulan. Nah, berapa lama sih si sponsor ini mendapatkan referral bonus dari member barunya? Nah, untuk sponsor tersebut akan mendapatkan referral bonus 6 bulan semenjak member tersebut bergabung dari Oriflame. Oke, apakah pembelanjaannya itu hanya satu kali aja yang setiap bulannya? Oh, tentu tidak. Jadi pembelanjaan minimal Rp300.000, baik itu sekali, dua kali, bahkan sampai 10 kali, akan mendapatkan referral bonus dan akan diperhitungkan dengan referral bonus. Kapan Oriflame memberikan referral bonusnya? Oke, untuk Oriflame sendiri akan memberikan referral bonusnya di hari Jumat. Nah, transaksinya diambil dari hari Senin sampai dengan hari Minggu di transaksi sebelumnya. Jadi, apa tujuan dari referral bonus? Nah, tujuan dari referral bonus sendiri ada tiga nih. Yang pertama adalah memberikan penghasilan tambahan di luar dari penghasilan success plan yang kita berikan. Yang kedua adalah meningkatkan jumlah rekrut komunitas teman-teman semua. Dan yang ketiga, bisa diinvestasikan kembali di bisnis Oriflame untuk mempercepat pertumbuhan bisnis teman-teman. Teman-teman Oriflame Indonesia, demikianlah perbincangan saya mengenai referral bonus bersama dengan Reza, business coach dari Sudirman. Nah, mudah bukan untuk menceritakan mengenai referral bonus? Rekrut sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang, pastikan teman-teman mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi lagi dengan referral bonus. Saya Frida, melaporkan dari Oriflame Support Office, Jakarta.